Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Kali ini saya pakai mod bus ya. Ini dia ZBus 2 HD. Seperti ini penampakannya. Oke, langsung aja kita review sedikit ya untuk mod bus ini. Langsung aja kita lihat untuk nyala lampunya. Kita cek. Nah, seperti ini ya, sampai ke dalam-dalamnya nyala, dan untuk wiper di sini aktif ya. Nah, seperti ini. Untuk buka pintunya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, dilanjut ya untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia. Nah, spionnya bisa berubah ya, yang tadinya pendek ya, jadi panjang ya, seperti ini. Nah. Oke, dan untuk animasi yang kedua ini, nah, ada tambahan atapnya ya, ada muatan tuh di atas kepala busnya. Oke, langsung untuk animasi yang ketiga ya, kita lihat. Nah, ini dia animasi yang ketiga ini, penumpangnya ya bisa dihilangkan ini karena gelap ya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi penumpangnya bisa dihilangkan ya untuk animasi yang ketiga. Oke, langsung aja kita masuk ya ke bagian KB-nya, kita lihat. Nah, ini dia KB-nya, mantap ya. Dan di sini saya ceritanya jadi penumpang ya, ada di tengah. Oke, langsung aja kita jalan ya, sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa ya untuk mod bus yang saya bawa ini. Jadi biar kalian nanti tahu ya seperti apa. Oke, kita gas. Di sini sudah ada aksesoris ya, ada TV, ada boneka ya, bisa digantung tuh. Oh, bisa goyang-goyang ya. Awas, es. Udah. Udah. Hati-hati ya, hati-hati. Jalannya nikung-nikung gini. Harus hati-hati. Oke, kita salip. Kita pakai kamera luar aja ya, biar lebih enak lihatnya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah. Untuk suspensinya standar aja dia ya. Untuk rem sudah ini pakem. Dan di sini ada aksesoris ya, gantungan busway di belakang. Dan juga kepet, di depan ada winglet. Kepet dan juga gantungan buswaynya bisa goyang-goyang ya. Nah, kalau kalian gas-gas gitu ya, atau kalian rem juga bisa ya, jadi goyang-goyang gitu. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis. Jadi buat teman-teman yang mau download mod busnya gratis ya, tanpa harus bayar. Untuk linknya nanti silakan aja ya, cek aja linknya di bawahnya ya. Nanti kalian bisa langsung download, lalu kalian coba sendiri seperti apa keseruannya memakai bus ini ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi ya. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain ya. Oke. Terima kasih.